Pemirsa berikut ini kami hadirkan kembali rentetan atau rangkaian rekonstruksi penembakan terhadap Brigadir J di Duren 3. Ya pemirsa seperti yang Anda lihat ini adalah kondisi atau situasi pada saat sebelum para tersangka dan tim yang akan melakukan Rekonstruksi masuk ke dalam rumah, dan dua lokasi yang menjadi dua rumah yang menjadi lokasi dilakukannya rekonstruksi pada hari ini, sejak pagi hari hingga sore hari, yaitu ada di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling dan juga rumah dinas di Jalan Duren Tiga. Ya, ini terlihat di kita awali rekonstruksi ini di saat kedatangan Verdi Sambo di rumah dinas di Jalan Duren Tiga Jakarta Selatan. Verdi Sambo turun dari mobil dan kemudian akan masuk ke dalam rumah dinasnya. setidaknya di rumah dinas Verdi Sambo di Jalan Duren 3 ada sebanyak 27 adegan yang diperankan para tersangka. Ya, dalam hal ini menurut atau berdasarkan instruksi Kapolri agar perkara ini, kasus ini dibuka secara transparan dan agar dapat Tuntas dengan terang benderang, ya. Ini persiapan Verdi Sambo untuk masuk ke dalam rumah dinasnya, di mana di dalam rumah sudah ada Barada Richard Eliezer atau Barada E. Ini merupakan rangkaian proses rekonstruksi yang akan memperagakan 27 adegan yang terjadi di rumah dinas Verdi Sambo di Komplek Polri di Jalan Duren 3 Jakarta Selatan. 27 adegan ini merupakan rentetan peristiwa yang terjadi pada tanggal maksud kami yang terjadi pada saat Pembunuhan terhadap Brigadir J, dan saat ini terlihat Barada E sedang memperagakan adegan di mana di lokasi ini, yaitu lokasi ruang tengah rumah dinas Verdi Sambo, Barada E akan berhadapan langsung dengan Verdi Sambo, namun di saat ini. Ferdi Sambo digantikan perannya oleh pemeran pengganti. Ini merupakan bagian dari komitmen LPSK untuk melakukan pendampingan sekaligus melakukan perlindungan terhadap Baradae yang selain sebagai seorang tersangka, dia adalah justice collaborator dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Adegan ini terjadi di ruang tengah rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Sam, maksud kami Ferdi Sambo, di mana di sini ada 27 adegan yang diperankan oleh para tersangka dan ini adalah saat di mana Baradae terlihat ber Me melakukan adegan atau berinteraksi dengan Verdi Sambo tapi dalam hal ini diperankan oleh pemeran pengganti seperti yang Anda lihat di layar kaca pemeran pengganti itu menggunakan atau memakai kaos hitam dengan ada tanda tersangka Verdi Sambo Ya, di adegan berikut ini adalah adegan di mana Ferdi Sambo menodongkan senjata terhadap Brigadir J. Dan saat ini adalah adegan di mana Bribka Riki yang berinteraksi dengan ya berinteraksi dengan kuat ma'ruf ini tampaknya berada di luar rumah atau di luar ruangan dan yang berbaju putih ini adalah uh, korban yaitu brigadir Joshua yang diperankan oleh pemeran pengganti Ya, keempat tersangka yang dihadirkan dalam TKP dan juga dalam proses rekonstruksi ini menggunakan baju tahanan dengan kondisi tangan terikat. Sementara satu tersangka lainnya yaitu Putri Chandrawati tidak menggunakan baju tahanan karena belum sebagai statusnya belum sebagai tahanan. Ya ini terlihat ada adegan di mana melibatkan korban yaitu Brigadir J, Kuat Maruf, dan Bripka Riki. Nah kembali ke dalam kembali ke dalam ruangan tengah rumah eh, Verdi Sambo, maksud kami ada Baradae dan juga ada tersangka lainnya Verdi Sambo yang diperankan oleh pemeran pengganti seperti yang anda lihat dalam tayangan ini. Pemeran penggantinya menggunakan pakaian atau baju hitam. Jadi, ada saat di mana Baradae, Verdi Sambo, dan korban Brigadir J berada di dalam satu ruangan, dan sempat uh, dilihat ada interaksi di antara ketiganya. Adegan ini dilakukan di ruang tengah rumah dinas Verdi Sambo, dan di saat ini ada juga, uh, saat di mana korban Joshua, Brigadir Joshua, Brigadir J, dan juga Baradae Verdi Sambo, Bribka Riki, dan Kuat Ma'ruf ada di dalam satu ruangan secara bersamaan. Ini merupakan titik di mana ruang tengah dari rumah dinas Verdi Sambo. Ya, seperti yang bisa kami informasikan juga bahwa reka adegan atau reka ulang rekonstruksi ini dikawal oleh anggota kepolisian termasuk tim Inafis, termasuk pihak eksternal yang masih dalam tim khusus atau tim sus yaitu Kompolnas. Komnas Ham dan LPSK termasuk penyidik. Nah, ini adalah adegan di mana ba, Brigad, ber, maksud kami Joshua, seperti memohon atau sedikit menunduk memohon kepada orang yang ada di depannya, yaitu Baradae di mana di dalam ruangan ini juga ada kuat pak Ruf dan Bribka Kariki termasuk Verdi Sambo diduga ini adalah saat di mana penembakan terhadap Brigadir Joshua terjadi masih di ruang tengah rumah dinas Verdi Sambo ya seperti yang anda saksikan Baradae menodong mengarahkan senjata atau pistol ke arah brigadir J yang posisinya lebih di bawah merendah memohon untuk uh, tidak ditembak ataupun menghindari menghindar dari tembakan yang akan diarahkan kepada dirinya Ya, terlihat juga masih di ruang tengah rumah dinas Verdi Sambo, tersangka lain terlihat bersama-sama. Ada Barada E dan juga korban yaitu Brigadir Joshua, tersangka lain juga berada. Ya, terlihat ada tersangka lain yaitu Kuat Ma'ruf dan Bribka RR. Ada bersama, dan saat ini yang Anda saksikan adalah kondisi dari Brigadir Joshua sudah terbaring di lantai dengan posisi tertelungkup. Posisinya berada di dekat tangga menuju lantai kedua rumah dinas Verdi Sambo. Jadi, bisa dilihat dalam kondisi ini, di saat korban, yaitu Brigadir Joshua, sudah terbaring di lantai. Tersangka lainnya masih berada di tempat yang sama, yaitu di ruang tengah lantai satu rumah dinas Verdi Sambo. Terlihat selain tersangka berada E, ada juga tersangka lainnya. Seperti yang Anda lihat menggunakan pakaian atau baju tahanan, yaitu Bribka Riki kuat ma'ruf dan ya dan adegan yang saat ini adalah tersangka Ferdi Sambo yang diperankan oleh pemeran pengganti mengarahkan pistolnya dan menembakkan peluru ke arah dinding yang akan mengarah ke lantai dua untuk menciptakan kondisi seolah-olah ada terjadi baku tembak antara Brigadir J dan juga Barada E. Inilah kejadian yang menurut Ferdi Sambo yang dilaporkan kepada pihak Polres Jakarta Selatan. Dan itu terlihat seperti bekas uh, tembakan yang berada di atas Lemari di lantai satu rumah dinas Verdi Sambo. Proses keadegan atau reka ulang dari rentetan peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J ini masih terjadi di lantai satu, tepatnya di ruang tengah rumah dinas Verdi Sambo. Ya, dan saat ini terlihat korban yaitu Brigadir J masih berada posisinya, tubuhnya masih berada di tertelungkup di lantai dekat anak tangga menuju lantai dua. Ya, reka adegan yang dipandu oleh anggota kepolisian termasuk tim Inafis ini juga dipantau langsung oleh pihak eksternal yang juga masuk dalam tim khusus yaitu Komisioner Komnas Ham, LPSK, penyidik dan Kompolnas. Sesuai dengan instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bahwa untuk menuntaskan kasus ini. Kapolri meminta jajarannya untuk membuka setransparan mungkin, secara terang benderang untuk melihat atau melihat hasil dari penyelidikan dan juga penyidikan terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Ya, ada tiga TKP Maksud kami ada tiga reka adegan yang dilakukan di tiga TKP. Dua TKP merupakan dua TKP asli, sementara satu TKP merupakan TKP pengganti, yaitu untuk menggantikan posisi atau kondisi yang terjadi di rumah di Magelang. Ya, untuk di TKP rumah di Jalan Saguling yang merupakan rumah pribadi dari Ferdi Sambo, terdapat 36 adegan yang diperankan oleh tersangka termasuk para saksi. Kemudian di TKP Duren 3 ada 27 adegan dan juga uh, ada disertai dengan keterangan saksi. Setidaknya menurut Karifumas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo seperti yang dia terangkan dalam keterangan pers sore tadi setelah usai proses rekonstruksi Total ada tujuh setengah jam proses rekonstruksi yang menuntaskan 78 adegan di yang menggambarkan kejadian di tiga TKP, yaitu di rumah dinas, rumah pribadi, dan juga di rumah Verdi Sambo di Magelang.